musim janjang ekstrim masih akan berlangsung terus sesuai yang disampaikan oleh BMKG sampai bulan Februari agar masyarakat terus dan tetap waspada karena apa tanah-tanah terutama di sekitar kecamatan Sukajaya sangat rawan longsor. Kemarin kita lihat dari helikopter kelihatan sekali. Yang longsor itu bukan hanya puluhan tapi ratusan. Yang ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang mengisolir desa-desa itu oleh. Dan yang di Lebak, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kita lihat memang ini karena perambahan hutan, karena menambang emas secara ilegal. Tapi saya sudah sampaikan Pak Gub, Bupati agar ini dihentikan. Tidak bisa lagi, karena keuntungan 1-2-3 orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini.